Ketika masa remaja, Gus Baha pernah mengalami suatu kejadian yang tak mengenakan dalam perjuangan dakwahnya. Ketika berusia 14 tahun, Gus Baha pernah diusir dan dikeroyok hanya karena dakwah. Ini merupakan kisah nyata beliau yang cukup membuat kita terharu. Begini kisahnya. Ketika libur pondok, Gus Baha selama cuti berkunjung ke rumah pamannya. Selama di kampung sang paman, ketika bermain bersama anak-anak lainnya di sana, tiba-tiba Gus Baha melihat ada beberapa kumpulan pemuda, pemuda-pemuda dewasa yang tengah asik bermain judi kartu. Segera Gus Baha mendatangi pemuda-pemuda itu. Tanpa rasa takut dan ragu, Gus Baha langsung menjelaskan dosa serta kerugian dalam bermain judi menurut pandangan Islam. Gus Baha begitu berharap para pemuda-pemuda dewasa itu berhenti untuk bermain judi tersebut. Namun bukannya mendengarkan semua hal kebaikan yang telah disampaikan Gus Baha, justru para pemuda itu malah marah lalu mengeroyoknya serta mengusirnya. Hingga ketika itu, sekujur tubuh Gus Baha kecil penuh lebam dan memar. Nauzubillahi min dzalik. Itu adalah salah satu kisah dari masa remaja ataupun kisah perjuangan dakwahnya, yakni ulama besar yang begitu tawadu dan penuh istiqomah ini, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha. Ambil hikmahnya.